Tari kirinya adalah kesenian tari yang berasal dari suku Dayak, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam tari mandau, menampilkan sebuah aksi memainkan senjata mandau yang bentuknya menyerupai pedang atau parang. Tarian ini merupakan perwujudan dari semangat perjuangan masyarakat suku Dayak. Pada penampilan kali ini dibawakan oleh peran perempuan saja. Setelah kita menyaksikan kecantikan serta estetiknya petal penari giri-giri, ayo kita kembali ke Pulau Sumatera bagian barat. Inilah Tari Ranta. Tari Ranta. Tari Ranta merupakan tari tradisional Indonesia yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Gerakan yang sangat dinamis dan gerakannya juga terinspirasi dari gerakan pencak silat. Begitu lincahnya gerak tari Ranta, sungguh memberikan tanda kagum pada penikmatnya. Dan sekarang, marilah kita menuju Pulau Jawa, tepatnya Jawa Barat. Inilah Tari Jaipongan. Aduh manis. Tari Jaipongan. Tari Jaipongan. Thank you.
Jamil dan Imran Oca yang menceritakan pergaulan muda-mudi baru. Mereka menari sambil menyanyikan lagu Jamil secara bersahut-sahutan, mengikuti irama serta kegiatan satu sama lain dan menjadikannya aliansi bali yang harmonis. Satu. Begitu juga dengan SMK yang berada di seluruh Bali, bersama bersatu untuk membangun insan pendidikan yang berkualitas dan hebat dengan moto Merdeka Berkarya, Vokasi Berjaya. SMK bisa, SMK hebat, SMK jaya. Hari Guru. Hari Guru merupakan salah satu hari tradisional Indonesia yang berasal dari Papua. Tarian yang cukup atraktif dan dinamis ini mengisahkan tentang orang-orang pedalaman atau suku primitif Papua yang sedang berburu binatang di dalam hutan. Pada penampilan kali ini, Hari Guru ditampilkan dengan iringan musik Jampo Jampe Jampu. Thank you.
Luar biasa. Yuk kita beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Tarian Nusantara SMK Fest Bali 2024. Dari SMK Negeri 5 Denpasar. Wah, suatu pertunjukan yang sangat luar biasa. Betul sekali. Best performance. Yes, dari ditampilkan suatu tarian Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Betul. Iya. Yeah. Kita tadi pergi ke Padang. Pergi ke ujung timur. Lalu kita kemana lagi? Kembali ke Bali. Iya. Yeah.